Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ada 4 amalan pokok yang sunnah yang dikerjakan pada hari Jumat. 4 amalan pokok tersebut adalah memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak berdoa, dan memperbanyak membaca selawat. Pada kali ini kita akan fokus pada amalan khusus pada hari Jumat, yaitu tentang memperbanyak zikir. Ada banyak bacaan zikir yang bisa diamalkan pada malam dan hari Jumat. Salah satunya adalah bacaan tasbih. Apa itu bacaan tasbih? Bacaan tasbih adalah kalimat subhanallah, baik yang hanya subhanallah saja atau ada sambungan sesudahnya seperti subhanallah wa bihamdihi. Kalimat tasbih mengandung makna mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya dan mengungkapkan pujian untuk Allah bahwa Allah lah zat yang maha suci. Di antara contoh kalimat tasbih yang paling pendek adalah tasbih yang kita baca setelah solat. Subhanallah dibaca sebanyak 33 kali. Jika diamalkan setelah solat bersamaan dengan bacaan tahmid alhamdulillah dan bacaan takbir Allahu Akbar masing-masing 33 kali dan juga tahlil 1 kali, maka orang yang mengamalkannya diampuni dosa-dosanya meski dosanya ada sebanyak buih di lautan. Kemudian pada waktu 24 jam sehari semalam juga dianjurkan membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali. Siapa yang mengamalkannya juga akan diampuni dosanya meski dosanya ada sebanyak buih di lautan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa saja yang membaca subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali dalam sehari, maka akan dihapuskan dosa dan kesalahannya meski dosanya sebanyak buih di lautan. Khusus pada hari Jumat, ada bacaan tasbih yang dianjurkan untuk diamalkan. Rahasia keutamanya tidak hanya menghapuskan dosa-dosa kita, tetapi juga dosa kedua orang tua kita juga akan diampuni jika anaknya mengamalkan tasbih khusus ini di hari Jumat. Bahwa jika seorang anak pada hari Jumat setelah solat Jumat selesai dia mengamalkan tasbih sebanyak 100 kali, maka dosanya diampuni sebanyak 1000 dosa, sedangkan ayah dan ibunya diampuni 24,000 dosa mereka. Kalimat tasbihnya adalah subhanallahil azimi wa bihamdihi, yang artinya maha suci Allah yang maha agung dan segala puji untuknya, dibaca 100 kali setelah salat Jumat. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Sunni, disebutkan dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah bersumber dari Sayyidina Ibnu Abbas. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang setelah salat Jumat membaca tasbih subhanallahil azimi wa bihamdihi sebanyak 100 kali, maka Allah akan mengampuni 1000 dosanya dan 24,000 dosa kedua orang tuanya. Jadi selesai salat Jumat, sebelum beranjak dari tempat salat Jumat, kita dianjurkan membaca tasbih ini subhanallahil azimi wa bihamdihi sebanyak 100 kali. Menurut para ulama, sebelum membaca tasbih ini sebanyak 100 kali,
Dianjurkan juga membaca 4 surah pendek, yaitu surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas masing-masing 7 kali. Siapa saja yang imam salat Jumat telah mengucapkan salam sebelum dia melipai kakinya dan masih pada posisi duduk tahiyatul akhir, membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas masing-masing dibaca 7 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dan akan diberi pahala sebanyak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi ibu-ibu yang memang tidak wajib melakukan salat Jumat, juga bisa mengamalkan tasbih dengan kalimat Subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali dan niatkan hadiahkanlah kepada ayah dan ibu yang telah meninggal dunia. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah amalan di hari Jumat yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang tua kita. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua selalu mengamalkannya di hari Jumat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.